Halo semuanya, jadi ini adalah buku tugas Riki, adik aku. Karena sekolahnya masih daring, jadi setiap tugas itu harus diserahkan via Google Classroom. So, aku mau berbagi tutorial cara mengirimkan tugas ke Google Classroom. Ini aku pakai HP adik aku, jadi tampilannya seperti ini. Bagi yang belum punya aplikasinya, langsung aja download di Play Store. Karena adik aku udah punya aplikasinya, kita langsung aja klik Google Classroom. Jadi seperti ini tampilannya. Sudah ada kelas Bahasa Indonesia, IPA, PPKN, Bahasa Inggris, dan yang lainnya. Aku kasih contoh tugas IPA. Kemudian klik bagian tugas kelas yang di tengah ini. Nah, jadi ini dia tugas yang diberikan Bapak atau Ibu guru. Tinggal diklik, aku klik yang paling atas. Nah, tugasnya yaitu mengukur panjang menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Aku mau cek dulu tugasnya. Jadi ini yang harus dikerjakan. Jadi disalin dulu di buku tulis, kemudian dikerjakan. Setelah itu dipoto dan klik tambahkan tugas. Nah, ini ya, tinggal diupload aja karena tadi udah dipoto sama aku. Kalau belum dipoto, tinggal klik kamera. Oke, kita upload filenya. Tinggal pilih di galeri. Dan foto terakhirnya yaitu kita cek dulu ini tugasnya. Pilih dan klik. Nah, kalau udah seperti ini, tambahkan komentar pribadi. Biasanya aku tulis tugas Riki Febrian kelas 7E. Nah, kalau udah ada keterangan komentar pribadi, tinggal kita klik serahkan. Di sini satu lampiran akan dikirim untuk mengukur panjang menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jadi tugasnya itu udah selesai ya. Klik serahkan. Kalau ada kendala seperti ini, pekerjaan tidak terkirim. Nah, jangan khawatir, kita ulang lagi. Klik serahkan. Jadi harus teliti ya buat teman-teman. Nah, kalau sudah pekerjaan telah terkirim, tandanya kita sudah menyerahkan tugas seperti ini. Jadi itu dia tutorialnya, simple banget. Bagi yang belum paham, bisa dilihat lagi caranya. Dan aku cek lagi tugasnya apakah sudah betul. Selain tugas kelas, di Google Classroom juga ada forum dan anggota. Anggota itu kita bisa lihat teman-temannya. Jadi itu dia tutorialnya buat teman-teman yang sekolah di rumah, tetap semangat. Semoga tugasnya selalu dikerjakan.